di GTA 5 kalau kita lari ke arah ban ini nih, karakter kita bakal lompat, guys. Bakal mental ya. Oke, kita coba cari tahu apakah benar bakal mental, teman-teman. Let's go. Mental beneran ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, balik lagi sama gue Mas Gabe. Kali ini kita bakal memainkan game GTA 5 lagi ya, teman-teman. Di video kali ini gue bakal memberikan konten buat kalian, yaitu konten membuktikan beberapa mitos di GTA 5, coy. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke mitos yang kedua, teman-teman. Let's go. Oke, karena tadi kalau kita lari ke ban itu kita bakal mental ya, sekarang kita bakal pakai mobil. Dan ini bakal mental juga, guys. Kita coba. Oke, ternyata tidak, guys. Ternyata malah kebalik mobil gue. Oke, kalau gitu kita ke mitos ketiga, coy. Mitos yang ketiga, granat itu bisa masuk ke lubang golf, teman-teman ya. Oke, gue bakal membuktikan mitosnya. Ini ada lubang di sini. Kita bakal lempar. Oke, nggak masuk. Itu hancur. Oke, sabar. Apakah bisa masuk ke lubang ini? Oke, belum masuk juga. Kita bakal coba kayak gini. Apakah bisa? Dikit lagi, sumpah dah. Oke, kita coba lagi ya. Dikit lagi. Ah, men. Wah, bener bisa. Let's go. Alright, mitos selanjutnya. Kalau kita pakai panther ini, teman-teman, kita bisa ngejar kereta api, cuy. Ini kenapa ada senjata begini di tangannya? Oke, oke. Kita bakal tunggu kereta ini. Dan kita bakal lari di sampingnya ya. Apakah bisa mengejar kereta ini, teman-teman? Oke, segini cukup. Ayo, let's go. Let's go lari. Oke. Apakah bisa, guys? Let's go. Yah, lambat banget ternyata, teman-teman, panternya ya. Yah. Nggak kekejar, guys. Gagal ternyata. Oke, mitos selanjutnya. Kita bakal jatuh kalau nembak parasut pakai flare, teman-teman. Oke, gue tembak. Beneran jatuh, guys, ya. Kakek, no. Oke, si kakek masih kuat, guys. Mantap. Oke, mitos selanjutnya. Dalam gedung FIB ada gedung yang kebakaran, teman-teman. Kita bakal lihat nih sama si kakek. Lokasinya itu ada di bawah sini, guys, ya. Ntar kita masuk dulu. Oke, apakah ada benar, teman-teman? Wah, iya, guys, ya. Lihat tuh. Ternyata ada ruangan di kantor FIB yang kebakaran ya, guys ya. Lihat tuh, ada kebakaran, ada kayak gosong-gosong gitu, teman-teman. Ada api-apinya juga. Kenapa nih, guys? Ada yang tahu nggak kalian? Alright, mitos selanjutnya, di gedung FIB ini ada yang bolong ya, teman-teman. Tapi ini bolongnya bisa kelihatan dari luar juga, coy. Oke, kita bakal pakai mode menyo ya, guys ya. Nah, lihat nih. Ini si kakek ya. Kita coba keluar pakai mod. Ternyata ditutup, teman-teman. Ada yang tau gak nih kenapa ditutup, guys ya? Padahal kalau bolong keren loh. Oke, mitos selanjutnya. Kita bisa push up di atas gedung yang kecil ini, teman-teman ya. Oke, apakah si kakek ini bisa, guys? Ternyata bisa. Itu gimana caranya, kek? Lihat, guys. Dia push up di sini. Mantap, mantap. Oke, mitos selanjutnya, teman-teman. Kalau kalian ke daerah ini, lapangan militer, di sini kalian bakal menemukan listrik ini, dan ini katanya bisa bikin kesetrum, coy. Oke, kita bakal cari tahu. Kita bakal naik. Ya elah, dia jatuh lagi. Apakah kita bisa kesetrum kena ini? Oke, gue pasang ginian dulu ya biar naiknya pas. Apakah bisa? Ternyata tidak kesetrum ya, guys ya. Tuh, lihat kuat banget nggak tuh. Oh, mantap. Nggak kesetrum, guys. Alright, mitos selanjutnya, kalau kita ke belakang pesawat jet ini nih, karakter kita bakal mental, cuy. Oke, coba ya. Ini lagi mau naik dulu pilotnya. Ya, dia jatuh. Oke, dia naik akhirnya. Let's go. Oke, kita coba ke belakang ya. Ini apinya udah nyala. Apakah kita bakal mental, cuy? Dan ini harusnya keras banget ya pentalannya ya. Oke, let's go. Kasihan si kakek. Oke, coba lagi. Oke, ternyata sekencang itu, teman-teman. Kita nggak kuat. Tuh kan, nggak kuat bangun kita, guys. Please jangan mati, kek. Please jangan mati. Tapi bener, guys, ya. Alright, teman-teman, mitos selanjutnya, kalau balon udara itu kan terbuat dari balon ya, itu bisa ngambang di lautan, guys, di air. Oke, kita bakal coba naikin dulu balon udaranya. Oke, kebalik deh, cuy.
Alright teman-teman, kita bakal naikin balon udaranya ya. Let's go. Kita bakal naikin dulu sampai atas. Dan gue gak bakal turun ya dari dalam sini nih. Kita bakal matiin aja mesinnya. Dan apa yang bakal terjadi? Apakah bakal mengambang teman-teman? Let's go. Mantap. Beneran mengambang guys ya. Gak meledak kayak pesawat biasanya cuy. Oke, berarti bener ya teman-teman. Oke, mitos selanjutnya, kalau kita main sebagai anjing teman-teman, kita itu bisa ngegigit NPC yang ada di sini cuy. Oke, kita cari dulu mangsanya ya. Kita cari di mana itu NPC. Nah, itu kayaknya banyak orang di sana. Oke, kita bakal coba gigit apakah bisa teman-teman nih. Ada cewek. Gak bisa, guys. Oke, coba yang ini. Gak bisa guys kalau pakai anjing ini. Ternyata gak bisa teman-teman. Ih, ada yang ajak berantem gak tuh. Lari. Oke teman-teman, mitos selanjutnya, kalau kita deketin baling-baling helikopter ke balon udara, itu bisa pecah guys balon udaranya. Oke, kita bakal coba ke balon udara yang tadi ya. Let's go, kita kesana. Kita bakal lihat apakah bisa pecah teman-teman. Karena kan secara logika balon udara ya balon gitu kan. Kalau kena baling-baling harusnya sih pecah coy. Oke, kita turun dulu teman-teman, santuy. Kita pasin ya kan. Alright, kita sampai. Bentar, jangan sampai tenggelam. Sabar. Oke, kita ke sampingnya aja ya. Oke, kita turun dikit. Apakah bisa guys? Let's go. Ternyata nggak meletus teman-teman. Ternyata nggak meletus guys. Kuat banget gila nih balon. Oke, gagal teman-teman ya. Nggak meletus ternyata. Alright, mitos selanjutnya teman-teman, kita bisa mukul NPC pakai granat ya cuy. Nih udah gue ganti pakai granat senjatanya. Apakah bisa teman-teman? Oke, salah guys. Salah. Oh, harus... Bentar, salah guys. Gak bisa ternyata kalau dipencet pakai mouse ya. Bentar, kita cari dulu NPC yang lagi santuy. Pada lari semua nih. Oke, gue tahu harus mencet R harusnya teman-teman. Oke, ini ada yang lagi jalan ya. Kita coba pukul, apakah bisa? Oke, ternyata bisa guys. Langsung meninggoy yang gitu. Mau juga lu pak. Mati lu ah. Mantap guys. Oke guys, mitos selanjutnya, kalau kita terjun payung nih ke arah rusa, rusanya bakal kabur guys. Mana ya? Ada rusa di bawah tuh. Coba kita lihat dulu. Di bawah sini ada rusa ya. Nah, lagi minum. Gue bakal lompat. Apakah rusa bakal lari teman-teman? Let's go. Oke, pakai parasut aja. Lari nggak dia guys? Ternyata lari teman-teman, walaupun nggak kena rusanya. Oke, mantap. Teman-teman di gunung ini nih ya, kalau jam 7 itu ada yang lagi mau bunuh diri guys. Nah di daerah sana ya. Bentar kita ganti dulu ke jam 7. Oke guys, udah jam 7. Kita bakal lihat. Nah itu dia. Kita lihat pakai sniper ya. Wah ternyata bener guys ya, ada yang mau bunuh diri, lihat tuh. Banyak polisi di sini cuy. Oke, didatengin mobilnya sama polisi. Kenapa dibunuh diri teman-teman? Coba kalian komen di bawah. Tuh kan dia mau lompat. Wah. Itu dia bunuh diri. Kenapa teman-teman? Wah, asli ini polisinya diem-diem doang lagi. Wah, ini kayaknya mau nyelamatin nih, guys. Bener guys ya? Kalian ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah. Alright teman-teman, mitos selanjutnya, kalau kita tembak roket yang di pesawat jet ini, roketnya bakal meledak cuy. Oke, gue coba ya. Kita tembak belakangnya. Peluru gue abis, kocak. Oke, udah gue isi. Bang, jangan keluar bang, santai bang. Ternyata gak meledak cuy. Alright teman-teman, mitos selanjutnya, kalau kita tembak senjata alien ini ke dekat kaki kita, kita nggak bakal mati cuy. Oke, kita tes ya. Wah iya bener guys.
Jangan-jangan si kakek kebal tembakan lagi teman-teman. Kita coba lagi sekali. Bener teman-teman. Coba kita tembak ke tentara ini. Ke dekat kakinya ya. Apakah dia kuat juga? Ternyata mental, guys. Mantap. Oke teman-teman, mitos selanjutnya kalau kita terbang ke arah kaca gedung, kacanya bakal pecah, cuy. Oke, gue udah naik helikopter ya. Gue bakal turun di sini. Kita bakal lihat gedung FIB ini apakah bakal pecah. Oke, let's go. Kita cari tahu apakah bakal pecah teman-teman. Otak kita yang pecah, cuy. Gagal, nggak bisa ternyata, guys. Oke teman-teman, mitos selanjutnya kalau kita lagi pakai rusa, kita bisa ngejar kereta api, cuy. Oke, di sini kita tunggu dulu kereta apinya. Nah, itu dia kereta apinya, guys. Kita bakal kejar ya. Semoga aja bisa. Let's go. Oke, let's go. Lari. Oke, mantap. Emang rusa tuh terbilang hewan yang cukup kencang ya, guys, ya larinya. Alright, santuy. Bisa, please bisa. Come on. Wah, gila, lihat guys. Bisa ternyata ya, lihat tuh. Pelan-pelan bisa ya. Tapi emang rada sulit, guys, ya. Oke, digocek dikit. Nice. Oke, bisa teman-teman ternyata. Bentar, sampai ujung. Sampai ujung. Semoga aja mantep bisa ini. Oke, nice, sampai ujung. Bisa teman-teman ya. Let's go. Oh. Kuat, bangun. Mantap.